Halo semua, siapa di antara kalian yang sedang menanti kelahiran adiknya? Kira-kira seberapa mungkin ya adik kamu itu nantinya terlahir kembar? Kalau saya tebak, maka kamu akan menjawab, "Ah, tidak mungkin. Di keluargaku tidak ada riwayat anak kembar." Atau bisa saja kamu menjawab, "Mungkin banget, karena ibuku kan punya saudara kembar." Nah, seringkali kita mendengar kata "tidak mungkin", "mungkin saja", dan "pasti" dalam keseharian kita. Ternyata, dengan ilmu matematika, kita dapat menghitung seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi, atau kita dapat katakan seberapa besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Sebelum kita memulai pembahasan, pastikan kamu telah mempelajari tentang aturan perkalian, permutasi unsur berbeda, permutasi unsur sama, permutasi siklis, dan kombinasi. Peluang terdiri dari beberapa bagian. Nah, pada bagian kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar peluang khusus untuk kejadian tunggal. Kita sering mendengar kata "tidak mungkin", "mungkin", atau "pasti akan terjadi". Nah, secara matematis dapat kita hitung seperti ini. Peluangnya nol, artinya kejadian itu tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Jika peluangnya satu, maka kejadian tersebut pasti akan terjadi. Nah, jika berada di tengah-tengah, berarti peluangnya adalah 1/2. Jika besarnya peluang mendekat ke angka 1, berarti kejadian itu memiliki peluang yang besar. Namun jika angka mendekat ke 0, artinya kejadian itu mempunyai kemungkinan yang kecil untuk terjadi. Bagaimana cara menghitung suatu peluang? Misalnya, kamu ingin melempar sebuah dadu dan ingin mengetahui berapa besar peluang mendapatkan mata dadu 5. Nah, saat kamu melempar dadu tersebut, maka kamu dikatakan sedang melakukan percobaan. Setelah kamu melempar dadu tersebut, pasti kamu akan melihat hasilnya. Bisa saja hasilnya adalah mata dadu 1 yang muncul, atau mata dadu 2, atau mata dadu 3, atau mata dadu 4, 5, atau 6. Semua hasil yang mungkin dari pelemparan dadu tersebut disebut dengan ruang sampel. Dari percobaan pelemparan dadu tersebut, maka dikatakan ruang sampelnya atau S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan banyaknya anggota ruang sampel sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana jika kamu ingin mengetahui peluang munculnya angka 5 pada dadu tersebut? Caranya, kita misalkan dulu kejadian munculnya angka dadu 5 itu adalah kejadian A. Jadi, banyaknya kejadian A kita simbolkan dengan NA. Karena banyaknya angka 5 pada dadu itu adalah 1, maka kita tulis NA sama dengan 1. Sehingga untuk menghitung banyaknya kejadian munculnya angka 5 pada pelemparan sebuah dadu, bisa kita hitung dengan
membagi banyaknya kejadian A per banyaknya semua hasil yang mungkin. Jadi peluangnya atau PA sama dengan 1 per 6. 1 ini adalah banyaknya kejadian A dan 6 ini adalah banyaknya semua hasil yang mungkin atau semua ruang sampel dari satu dadu. Dari hasil tersebut, kita dapat generalisasi bahwa peluang kejadian A sama dengan, atau kita simbolkan PA sama dengan NA, atau banyaknya kejadian A per NS, atau banyaknya semua hasil yang mungkin. Nah, cara ini merupakan cara menentukan peluang secara teoritis. Peluang dapat juga ditentukan nilainya secara eksperimen, yang akan kita pelajari pada video berikutnya.